Dan sebenarnya hari ini umat Islam hari ini ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bala yang saya sebut tadi. Umat Islam kita hari ini mula tak kenal dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila tak kenal, otomatik dia tak akan ikut apa yang dipesan, apa yang diajar, apa yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ayah jangan lupa nah. Minta maaf saya sebut tadi nah. Bila umat Islam hari ini lupa kepada baginda, inilah punca bala-bala lain duk main kat kita hari ini. Inilah punca persipan musibah banyak duk kena pada orang Islam kita hari ini. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, terang-terang Tuhan sebut. Minta maaf semua, saya tak ingat ayat, saya tak ingat surah apa, minta maaf banyak-banyak. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala nyatakan, siapa boleh bantu, bantu orang. Makanallahu liyu'adzibahum wa antafihim. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, makanallahu liyu'adzibahum wa antafihim. Allah sama sekali tak akan turun bala pada mereka. Allah sama sekali tidak akan azab mereka selama mana kamu wahai Muhammad ada bersama dengan mereka. Kamu ada dengan mereka, bala tak akan turun. Kamu tak ada dengan mereka, bala akan turun. Dan ayat-ayat, faham tak kata tu? No? Apa bukti dia Ustaz? Apa bukti Nabi SAW ada di ada bala tak turun? Apa bagi senang? Ni sebagai mukadimah no? Sebelum kita bahas tajuk kita malam ni. Ayat-ayat cuba perhati tengok dalam sirah. Cuba tengok sejarah. Nabi SAW duduk di Mekah selepas dilantik jadi Rasul 13 tahun. Lepas jadi Rasul 13 tahun duduk di kota Mekah. Masa 13 tahun ada di sana, cuba cari tengok apa yang pokok Quraisy tak buat dekat Nabi SAW. Apa yang pokok Quraisy tak kata kat Nabi SAW. Apa yang pokok Quraisy tak, bahasa mudah kita sebut, apa yang dia tak buat kat Nabi. Kata, kutuk, ketuk, semua buat. Hatta boikot Nabi 3 tahun. Sampai Nabi lapar, nak makan tak ada, nak tidur rumah apa tak ada. Boikot 3 tahun. Nabi duduk di Syi'ib. Syi'ib ni maksudnya lereng bukit. Kalau ayah pergi Mekah, siapa yang duduk dekat hotel di kawasan Bukit Ajiat, haulah Bukit Ajiat, itulah dulu tempat Nabi kena boikot. Itulah tempat para sahabat dulu naik duduk di situ 3 tahun. Tak ada apa kat situ. Nabi SAW duduk di kota Mekah 13 tahun. Apa yang puak Quraisy tak buat? Sampai last kali nak bunuh. Tapi cek tengok, ada tak bala turun kepada puak-puak jahiliah di kota Mekah tu? Ada tak bala turun pada puak-puak Quraisy di Mekah? Jawapan dia, tak ada. Pasal apa tak ada Ustaz? Pasal Nabi dia situ. Dah saya dah Nabi ada bala tak? Dah. Ayah-ayah cuba perhati, Rasulullah pergi ke Taif berapa kali? Sekali ya. Baginda ke Taif sekali ya. Nabi sampai di Taif, popo Taif tu buat apa? Kata, kata, baling batu semua. Hatta budak-budak tak berapa cerdik, baling batu sampai berdarah kaki Nabi SAW. Okay? Dan baginda kenal dengan popo Taif tu sekali tu ya. Sekali ya. Tapi cuba tengok masa Nabi balik. Baginda sampai di tengah jalan, malaikat jaga bukit turun. Wahai Muhammad, mau tak kalau aku angkat bukit ni, aku angkat bukit ni, aku hempat atas Mekah. Mau tak kalau aku angkat bukit ni, aku angkat, aku hempat atas Mekah. Mau tak? Apa poin dia Ustaz? Poin mudah dia. Puak-puak Taif buat pada Nabi SAW sekali tu ya. Mereka berhak terima bala. Mereka berhak dapat bala. Tapi puak Quraisy 13 tahun duduk dengan Rasulullah, patutnya mereka lebih berhak turun bala. Tapi bala tak turun sebab Rasulullah ada di sana. Faham tak poin tu? Selesai. Boleh lain dapat ni sebagai mukadimah. Tak ada apa. Nak bagi kenal. Nak sebut kata bala besar tu turun lah ni.